Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantowers. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsan Hadia, vlog anak rantau, vlog anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Ya saudaraku, di video kali ini aku akan membahas dan menjawab pertanyaan yang selama ini sering kalian pertanyakan ya, walau di kolom komentar ataupun di DM. Nah, di video kali ini juga aku akan menjelaskan kenapa gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan atau dipertanyakan, kenapa kucingnya dikandangin terus gitu. Ini aku akan menjelaskan alasannya kenapa kucing-kucingku ini aku kandangin terus gitu ya. Dan mungkin buat saudara-saudaraku yang subscriber lama, udah sering nonton videoku, waktu aku di Jakarta dulu, waktu tinggal di kosan pun aku sering mengandangi kucing-kucingku ya. Jadi alasannya, ini aku akan menjelaskan kenapa kucingku dikandang waktu di Jakarta dulu gitu ya. Karena aku dulu tinggalnya di kosan dan yang tinggal itu nggak cuma aku, ada 5 pintu, otomatis aku harus menjaga kenyamanan penghuni yang lain gitu loh ya. Jadi ada kalanya mereka aku kandang, ada kalanya mereka aku lepaskan. Nah, untuk kandang dan dilepaskan otomatis lebih banyak di kandang, karena selain itu aku juga kerja. Jadi kalau memang saat aku kerja, biasanya mereka aku kandang. Nah, untuk di saat aku udah di rumah atau mungkin aku lagi libur, itu kebanyakan aku lepas, tapi masih dalam pemantauanku ya. Jangan sampai karena aku tinggalnya dulu kan di lantai atas ya, jangan sampai kucingku yang banyak ini lari-lari ke bawah gitu. Nah, itu alasan kenapa dulu waktu di Jakarta aku mengandangkan kucing-kucingku ini ya. Nah, alasannya sudah aku jelaskan. Nah, sekarang kenapa waktu di kampung pun masih di kandang gitu ya, kenapa nggak dilepas biarkan gitu ya. Kan di sini banyak tempat yang lumayan lah ya untuk bisa mereka lari-lari. Nah, di sini aku akan menjelaskan ya saudaraku ya. Dudung. Ya saudaraku, ini alasannya kenapa aku tetap mengandangkan kucingku ya, walaupun sekarang udah di kampung gitu kan ya. Satu, karena rumahku itu mepet istilahnya dengan jalan. Nah, jalan depan rumahku ini lumayan ramai orang lalu lalang, apalagi kalau di sebelah timur sana ada orang punya hajat, punya gawe, itu kan jalannya ditutup buat tenda, orang pasti lewatnya sini. Nah, selain motor yang lewat sini tuh ada truk gede. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya. Jadi kalau naik motor lumayan kenceng. Nah, karena aku merasa takut, merasa was-was terjadi sesuatu dengan kucing-kucingku, jadi kucing-kucingku itu aku kandangin. Karena memang di depan ini benar-benar pas jalan raya, jalan kampung sih, teman, gede gitu, bukan jalan raya ya. Dan lalu lalang motor, kendaraan roda 4 itu banyak sekali, karena di sebelah sana juga ada kampung ya, sebelah sana juga kampung. Jadi ini buat orang lalu lalang, apalagi kalau pulang jam sekolah, jam pulang sekolah, dan juga saat berangkat ke sekolah itu sangat ramai sekali. Ke saudaraku di sini aku akan menjelaskan. Jadi aku ini dari depan rumah ya. Ini, nah, jadi kandang mereka ada di sana ya, kandang mereka di sana. Sebenarnya sini ada space atau ini bisa buat lari-larian gitu kan ya. Cuma di sini ada dua motor gede-gede, motor Vespa ya. Nah, nih jalanan raya. Ini jalanan raya, terus di situ cuma ada kayak apa ya, gorong-gorong. Itu kurang lebih ada 80 cm, 1 meter nggak ada gitu ya, yang biasanya mereka aku jemur di situ ya. Jadi, kalau mereka dilepas itu depan sudah jalan. Ini jalan raya tuh. Kalau bisa lihat di sana itu jalan pertemuan. Jadi jalannya tuh belok sana, belok sini. Tuh ya.
Jadi aku sangat mengkhawatirkan dengan keselamatan kucingku, maka dari itu mereka aku kandang. Cuman ada kalanya mereka aku lepaskan, tetap aku lepaskan tipis-tipis lah di situ ya. Tapi kadang kala mereka bisa berlari sampai lewat sana, sampai lewat situ ya. Jadi aku sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka, maka dari itu aku lebih prioritaskan untuk kandang mereka. Tapi aku akan tunjukkan ya, kandang mereka juga nyaman kok ya. Jadi pernah tuh kejadian kucingku lari sampai ke sana, terus masuk gang ini ke sana. Sana tuh kali. Pernah juga sampai ke timur sonono, jauh. Nah, aku juga takut kehilangan mereka, aku takut mereka ada apa-apa ya. Nah saudaraku, untuk kandangnya ini lumayan luas ya. Jadi yang ini aku kasih satu karena si Yuli lagi hamil ya. Jadi lagi hamil, aku kandangin satu di sini. Di sini ada kitten, ada 4 ekor. Di sini ada 4 ekor. Terus di sini ada 3 ekor. Di sini 3. Oh. Ini ada 3, di sini ada 3. Nah, di sini ada 1 Shimaru. Ini lumayan luas ya saudaraku ya, untuk 3 kucing bisa. Ada yang bisa di atas di seperti sini ya. Terus nih ya. Sama yang di sini juga 3. 3 biji, yang di sini 2. Jadi lumayan nyaman ya. Mereka juga enggak rewel waktu dikandangin. Karo rewelnya pas waktu minta makan aja. Ya saudaraku, jadi tadi penjelasanku ya, kenapa mereka ini selama ini aku kandangin gitu ya, hampir 1 tahun di kampung mereka aku kandangin. Ya alasannya seperti itu. Jadi buat kalian yang berpendapat kok nggak kasihan, kok tega gitu kan dikandangin terus, takutnya kucing-kucingnya stres, alhamdulillahnya mereka udah terbiasa, jadi nggak ada rasa stres atau rasa apa gitu kan. Karena kalau nggak aku kandangin, efeknya mereka bakal, ya kalian tahu sendiri, karena memang dekat banget tuh dengan jalan raya ini. Oh, jadi alasannya seperti itu ya. Jadi buat kalian yang sering nanya, biar nggak penasaran, biar nggak berpikiran negatif tentang bagaimana cara aku merawat kucing, ya itu alasannya, biar mereka tetap aman, nyaman, dan lagian kandang mereka juga nyaman kok buat mereka. Oke? Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan yang sering kalian tanyakan, kenapa kucingku selalu dikandangin ya. Ya saudaraku ya, terima kasih atas hari ini ya. Terima kasih sudah nonton videoku. Jangan lupa buat di subscribe, di like, di komentar, dan di share. Videonya Arsyana di Formnya Anak Rantau, Kevin Apos di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers.